Pasal apa menyesal? Pasal kita bila pi di sana esok, bila sampai hari akhirat esok, baru kita tahu jawatan yang kita cari, jawatan yang kita minta, jawatan yang kita nak tu sebenarnya menuntut kita buat kerja lebih daripada apa kita buat masa hidup dulu. Kita menyesal pasal kita minta jawatan itu. Dan kerana kita tidak menunaikan kehendak jawatan itu, khizyun di hari akhirat, kita jadi hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Jawatan mau, kerja tak buat. Takkan nak tunggu 5 tahun sekali nak pergi ronda kampung, nak pergi suap orang miskin makan, tak usah buat macam tu. Ini marah ke siapa pula? Maknanya yang kita duk tengok ni dia duduk mai dah ni, dia duk mai dah fever demam pilihan raya ni dah duk mai dah. Kita pun duk tengok dengan Facebook, dengan WhatsApp, dia pun duk hantar mai macam-macam, pi masuk rumah orang susah, pi duk bertimpuh bersila atas lantai yang danok kotok dan sebagainya, pi duk suap makan pula dekat orang dan sebagainya. Ini drama apa ni? Drama waktu maghrib ke apakah? Kalau sepanjang masa daripada hari menang sampai hari pilihan raya pula, kita macam tu, kita genuine, kita memang orang yang macam tu, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kalau nak tunggu tiap-tiap kali mai pilihan raya, baru kita nak tunjuk kita punya jaga, punya prihatin, punya duk ambil berat hal ehwal rakyat kita, ini benda akan membawa khizyun wan nadamah, akan membawa kepada kita, kita jadi hina di akhirat esok, dan kita menyesal atas drama dan lakonan kita itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man akhadha bihaqqiha, melainkan orang yang mendapat jawatan itu dengan cara yang betul. Dia tak mau pun, orang mau dia. Dalam tempoh berkempen, dia tak kempen pun, orang pangkah dia. Dia mendapat jawatan itu dengan cara yang betul. Dia tak bohong siapa-siapa. Dia tak pergi rayu siapa-siapa. Dia macam dia aja. Tapi orang mau dia dan orang bagi dia menang atas jawatan itu. Dia mendapat jawatan itu dengan cara yang betul. Nabi kata, wa adda allazi alaihi fiha, dan bila dia dapat amanah tu, dia tunaikan sebaik-baiknya. Di hari akhirat esok, dia tidak menyesal dan dia tidak dihina di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni kalau baca, pilihan raya tak ada siapa bertanding. Parti apa pun tak ada siapa bertanding. Semua takut ni bila dengar hadis ni, dia kata daripada nak pergi jadi khizyun, daripada nak pergi jadi hina di hari akhirat, daripada nak pergi duk menyesal di negeri yang tak ada guna sesalan ni, lagi baik aku tak usah jadi. Aku buat kerja aku hak adalah sudah. Sebab orang tak baca hadis ni, orang tidak faham maksud ni, minta suruh orang sokong dia. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, ambil yang tibar daripada pesanan dan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua orang selamat. Orang yang dipilih menjadi pemimpin pun, dia buat kerja sungguh. Dia bukan menipu rakyat. Dia bukan menipu rakyat. Dia buat kerja sungguh. Dia buat kerja ikhlas kerana dia tahu benda ni amanah, dan Allah duk tengok apa yang dia buat dalam tempoh dia diberi amanah itu. Kalau dia dengar benda ni, dia jaga betul-betul amanah ni, dia selamat dan rakyat mendapat manfaat.